memberikan pengobatan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun ini. Kami yang mencerdaskan anak bangsa ini, tetapi kalian zalimi kami. Kami tidak percaya oleh rakyat kami. Ini adalah mimpi buruk bagi Simalungun. Anggota DPRD 2019 adalah mimpi buruk bagi Simalungun. Dan akal budi di mana? Kalian ada duduk enak di sana, kena siapa? Kena rakyat, kena kami. Kalau nggak ada kami memilih, anak aku yang memilih. Dengarkan kami yang tertindas. Wahai Bapak DPRD yang terhormat, kami di sini bukan tuh semata-mata untuk semuanya. Tolong pungli di setor.